Nah, teman-teman, ini mungkin yang bisa yang sering didengar teman-teman, ini tanggulnya bocor ya. Ini mengalami keretakan juga nih. Jadi memang kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini kalau di bawah juga langsung air laut ya. Nah, teman-teman, ini juga udah ada sela-sela air ya. Jadi memang untuk kondisinya saat ini seperti ini, teman-teman. Misalnya sendiri untuk kondisinya. Nah, nanti kita mau lihat, mau tahu di atas tuh seperti apa, teman-teman, untuk kondisinya. Yuk, kita coba cus yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Wah, teman-teman, untuk anginnya gede banget ini. Saat ini saya bantu update terbaru kondisinya seperti apa di Muara Baru, Jakarta Utara. Pinggir laut, guys. Hari ini saya nggak mancing, saya hanya eksplor aja. Mau tahu kondisinya seperti apa sih. Ternyata memang benar, teman-teman. Untuk kondisi terbaru ini memang airnya tuh lebih tinggi daripada daratan. Dan di sini anginnya cukup lumayan kencang. Dan tentunya cetar membahana panasnya. Nah, teman-teman semua, ini untuk kondisi terbaru Muara Baru yang memang posisinya banyak yang gelar pada mancing. Nah, ini ternyata memang benar ya, untuk posisi air laut jauh lebih tinggi daripada daratan. Jadi daratan ini ya, air lautnya segini, teman-teman. Perbandingannya jauh banget ya. Ini kemungkinan dari biasa datar mungkin bisa hampir 2 meter ini. Ya, untuk kondisi seperti ini, teman-teman. Ini juga surganya orang pada mancing nih. Jadi untuk kondisi Muara Baru yang musola kerendam ya, ternyata seperti ini, teman-teman. Wajahnya. Nah, jadi memang kita nongkrongnya di laut, guys. Banyak kapal-kapal bersandar juga ini. Nunggu giliran bersandar. Ya, untuk tempatnya kayak gini nih. Banyak yang gue mancing juga biasanya. Ini sebenarnya banyak ikan, guys, dari tadi. Ikannya lelarian. Kalau untuk mancing sih, untuk kondisinya saat ini cukup lumayan enak ya. Cuman tetap panas nih, angler-angler pada mancing di ujung loh. Tapi kondisi airnya ya cukup lumayan. Itu banyak ikan-ikan baronang, guys. Ikan-ikan baronang pada lari-larian, ikan baronang. Nggak tahu kelihatan atau enggak. Nggak terlalu besar sih, mungkin 3 jarian ya. Ikan baronang. Dia makan-makanin, ada sisa-sisa makanan yang ngambang deh. Banyak loh ikan baronang tuh. Wah, kalau mancing enak banget nih, guys. Emang saya sendiri kurang suka mancing di laut. Jadi suka memang mancingnya di air tawar, guys. Ya, inilah. Ada nelayan juga
lagi nangkap ikan. Banyak kapal-kapal yang memang mungkin kalau ke sini dia terlalu cetek kali, jadi dia berhenti di sebelah sana, ujung-ujung sebelah sana, teman-teman. Nah, di sana ada pelab bongkar muat barang juga.